Candrawati. Pledoi pribadi terdakwa Putri Candrawati yang terdakwa tulis tangan sendiri halaman 3 yang menyatakan dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya pahami, tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 telah bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana. Namun, juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral bahwa ter, terhadap pendapat terdakwa Putri Candrawati cukup dapat difahami, karena apa yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Candrawati sangatlah relevan dengan fakta-fakta yang ada, dan bahkan fakta tersebut telah terungkap di hadapan persidangan, dan seluruh masyarakat pun telah mengerti yang sesungguhnya terjadi: berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan bukan hal yang mengada-ngada. Seperti yang dikemukakan oleh terdakwa, menyatakan menuding terdakwa Putri Candrawati sebagai perempuan tidak bermoral. Karena pada nyatanya kalimat itu sama sekali tidak tertulis dalam surat penuntutan penuntut umum. Penuntut umum menyadari dan menghormati betul kedudukan terdakwa Putri Candrawati sebagai seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu rumah tangga sebagaimana Islam memuliakan Maryam, Fatimah, Khadijah, dan Aisyah. Kristen dan Katolik memuliakan Bunda Maria dan Elizabeth, kemuliaan Dewi Sinta dalam Wiracarita Ramayana dan Drupadi dalam Mahabharata Agama Hindu, serta kemuliaan Putri ya saudara dalam ajaran agama Buddha. Sehingga penuntut umum memilih tidak menyimpulkan hasil poligraf atau beberapa alat bukti yang tidak terkait langsung dengan pemenuhan unsur inti delik, pistandel delik, dalam pasal sebagaimana dakwaan penuntut umum yang termuat dalam tuntutan terdakwa Putri Chandrawati. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana, akan tetapi terdakwa Putri Chandrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdi Sambu berupa cerita jika terdakwa Putri Candrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdi Sambu S membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Riki Rikal Wibowo, saksi kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliser Budiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Novriansyah Yosua Barat. Dan cerita pertama peristiwa terjadi di rumah Duren 3 nomor 46 karena terdakwa Putri Candrawati dilecehkan oleh korban Novriansah Yosua Utabarat, lalu cerita tersebut berpindah ke rumah Magelang dengan cerita kedua. Dengan peristiwa terdakwa Putri Candrawati diperkosa oleh korban Novriansah Yosua Utabarat, sehingga perubahan cerita-cerita tersebut seperti cerita bersambung, layaknya cerita yang penuh dengan khayalan yang kental akan siasat jahat.